Terima kasih karena sudah bersama saya Dengar Lihat Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekiranya bermanfaat. Selamat menonton guys. Kemelut rumah tangga yang dihadapi aktris cantik Putri Sarah Liana dengan pengarah film tersohor Samsul Yusuf bukan lagi rahasia. Walaupun pelakon tersebut sama sekali tidak membuka mulut berkenaan kehidupan rumah tangganya dan hanya fokus kepada tindakan saman yang dibuat kepada penyondol, namun ramai yang boleh mengagak bahwa perkawinan mereka sedang dilanda ujian. Menantu saya istri Samsul. Walau bagaimanapun, Sarah pernah akui yang keluarga mentuanya sangat menyokong serta sentiasa berada di sisi dan hubungan mereka juga kekal baik sehingga ke hari ini. Dalam perkongsian terbaru, ibu mentuanya yaitu Datin Fatima Ismail di Instagram, dia telah berkongsi gambar makan bersama menantunya. Lunch bersama menantu saya, istri Samsul Yusuf, alhamdulillah, tulisnya ringkas. Caption yang disertakan bersama gambar tersebut sudah tentu menarik perhatian warganet karena dengan jelas Datin Fatima menulis yang Putri Sarah adalah istri kepada anak lelakinya. Sayang mama. Menjengak ke ruangan komen, dapat dilihat yang Putri Sarah turut membalas muat naik yang dibuat oleh ibu mentuanya dengan menyatakan rasa sayang terhadap wanita yang dipanggil mama itu. Bagus Datin, cakap bagi jelas. Rata-rata warganet turut membuat andaian bahwa caption tersebut ditunjukkan kepada penyondol dan kebanyakan daripada mereka memuji hubungan baik antara pelakon tersebut dengan keluarga mentua walaupun sedang berdepan masalah dalam rumah tangga bersama anaknya. Harap penyondol baca caption itu. Semoga Allah panjangkan jodoh keluarga ini. Menantu dan mentua yang hebat. Best dapat mentua macam nih. Sekian saja dari saya Dengar Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.